abis ini. Siapa? Siapa keluar enggak? Adik ipar gue. Orang cuma bantuin doang kok. Mas, maaf ya. Tapi aku gak perlu dijagain dan dibantu sama laki-laki lain. Kecuali suami aku. Mendingan sekarang, Mas balik ke rumah utama. Iya. Gue ke rumah utama sekarang. Yaudah, jaga diri baik-baik ya. Papa janji beli balon yang banyak sekali buat kamu. Janji ya, Pa. Janji. Udah baik ya, sayang ya. Tidur aja, aku mau keluar sebentar. Kamu mau ke tempatnya Aisyah ya? Aku mau cari angin aja. Tapi kan Mas, Karissa udah tidur. Kamu gak mau temenin aku? Atau aku temenin kamu jalan-jalan di luar mau? Aku nanti susul kamu. Kamu duluan aja tidur ya, sebentar aja. Dimas, masuk ya Mas. Aisyah, tadi kamu kenapa buru-buru pulang ke pavilion?
Oh, itu tadi ibu kekunci di kamar, Mas. Makanya aku langsung cepet-cepet kesini. Terus, udah kebuka? Udah, ibu juga udah tidur kok. Kirain aku udah apa, Isa? Aku gak tenang kepikiran kenapa kamu tiba-tiba pergi ke pavilion. Gak ada apa-apa kok, Mas. Lagian juga aku gak enak kalau gangguin Mas Dimas sama Mbak Bianca. Kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu juga bagian penting dari diri aku, Isa. Oh iya. Tadi setia kesini? Iya, Mas. Tadi Mas Setia kesini. Dia akan tahu kamu sudah menikah. Aisyah, aku mau tanya sama kamu. Di saat nggak ada aku, apa dia curi-curi kesempatan? Astagfirullahaladzim, enggak, Mas. Enggak sama sekali. Malahan tadi aku langsung suruh Mas Setia pulang. Kamu kan istri aku, Aisyah. Kamu harus bisa jaga diri. Jangan baik sama semua orang. Nanti bisa salah paham. Mas, jadi aku yang salah sih? Kenapa aku yang ditegur? Aku gak ngapa-ngapain, Mas. Aku jaga perasaannya, Mas. Aku jaga diri aku gak ngasih harapan. Aku malah justru tadi nyuruh Mas Setia langsung pulang. Tadi kenapa? Kamu mau dansa sama dia? Aku lihat kayaknya kamu senang banget sama dia. Kamu harusnya bisa jaga perasaan aku dong. Kan tadi Mas Dimas sendiri yang nyuruh aku, Mas Setia setuju. Kecuali kalau misalnya Mas Dimas gak setuju, tapi aku tetap pengen dansa sama dia, iya itu aku yang salah, tapi kan enggak. Ya aku setuju karena gak enak sama sekali. Aku gak enak sama yang lain. Logika aja, Isa. Mana ada suami yang merelakan istrinya dansa sama cowok lain? Gak ada. Rencana aku berhasil. Iya, bagus. Berantem terus. Mas, kenapa jadi salahin aku sih, Mas? Aku gak ngapa-ngapain, aku juga gak nyuruh Mas Setia mau datang ke sini, Mas gak ada. Aku pikir kamu perempuan baik dan sopan, Nisa. Kamu bisa jaga perasaan aku. Tapi malah kamu jaga perasaan semua laki-laki. Nanti, Mas. Ini kenapa sih malam ini kita jadi berantem, Mas? Astagfirullah. Cemburunya Mas Dimas tuh aneh, tau gak sih? Ngarang-ngarang cerita sendiri. Mas. 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 Kamu kenapa? Langsung tidur atau mau mandi dulu? Aku ngantuk. Aku mau langsung tidur aja. Akhirnya gue tahu triknya sekarang. Aisyah, kamu gak akan bisa merebut suami aku lagi. Belum tidur. Belum, Nak.